Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Balik lagi di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gue bakalan share ke kalian salah satu platform atau website yang bisa kalian pakai untuk menghasilkan uang dari internet ya. Di sini kalian bisa pakai perangkat apa aja, nggak terbatas hanya pada komputer ataupun laptop, tapi buat kalian yang pakai HP pun pasti bisa ngikutin cara ini. Dan yang asiknya lagi, di sini kita nggak memerlukan skill sama sekali dan nggak perlu ngerjain tugas apapun ya teman-teman. Cukup sediain perangkat yang kita miliki, bisa komputer, bisa laptop ataupun handphone, dan juga koneksi internet yang stabil tentunya. Nah, nama platform yang akan kita ulas kali ini adalah Peer-to-Peer Profit ya teman-teman. Peer-to-Peer Profit ini adalah salah satu platform buatan Rusia yang dimana melalui platform ini kita bisa sharing data internet kita untuk dijadikan sebagai proxy. Atau lebih tepatnya, kita menyewakan jaringan internet kita kepada platform ini gitu, untuk kemudian dijadikan proxy atau jaringan VPN nantinya dan disewakan ke orang lain. Jadi proxy ini adalah semacam jaringan VPN yang dipakai untuk menyamarkan alamat IP pengguna aslinya agar bisa browsing dengan lancar dan tanpa hambatan sama sekali. Kayak misalkan di negara Cina ya, gue contohin, proxy ini paling sering dipakai di sana ya, di Cina. Karena di negara tersebut banyak banget situs atau website yang nggak bisa diakses sama mereka lantaran diblokir sama pemerintahnya. Kayak misalkan Twitter, YouTube, itu mereka nggak bisa akses dengan bebas gitu kalau di negara Cina. Nah, jalan satu-satunya agar bisa keluar dari akses blokir tersebut, mereka menggunakan atau menyewa proxy ini ya teman-teman, biar bisa browsing atau membuka situs seperti YouTube atau Twitter tadi. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah, jadi di sini kita dapetin untungnya dari hasil menyewakan jaringan internet kita melalui peer-to-peer profit ini. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya dan gimana cara kerjanya, di sini pertama-tama kalian langsung buka dulu aja website dari peer-to-peer profit ini dengan cara klik linknya yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian udah klik linknya, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Oh ya, buat kalian yang pakai HP mungkin caranya agak sedikit lebih kompleks ya. Nanti buat kalian yang mau ngikutin dari handphone, di sini kalian nggak perlu langsung akses ke websitenya, tapi kalian bisa langsung download aja aplikasi peer-to-peer profit ini melalui Play Store ataupun App Store kalian ya. Nah, di sini buat kalian yang mau ngikutin lewat browser ataupun laptop dan komputer, di sini gue contohin dulu ya. Ketika kalian udah klik link yang tadi, nanti kalian bakalan langsung dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kalian langsung klik sign up dulu aja di bagian sini untuk mulai membuat akun atau mendaftar akun di peer2profit.com ini. Nah, di sini gue langsung klik aja sign up. Kemudian dia nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Di sini kita masukin alamat email kita. Kemudian di sini kita bikin passwordnya. Kita ulangi passwordnya. Kemudian di sini di bawahnya ada kolom untuk mengisi referral code. Ini nggak wajib ya, mau isi boleh, mau nggak isi juga nggak apa-apa. Kemudian habis itu di sini kalian klik I accept the user agreement. Habis itu di sini tinggal klik sign up aja. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik sign up, nanti bakal muncul tampilan kayak gini, yang dimana kita di sini diminta untuk memverifikasi akun kita dengan cara membuka link verifikasinya yang udah dikirimkan ke email kita. Di sini gua langsung buka aja email gua. Nah, ini udah ada ya, peer-to-peer profit. Nah, verifikasi email ini gua buka. Kemudian di sini gua scroll ke bawah, ini ada link verifikasinya. Ini gua klik aja link verifikasinya. Kemudian udah jadi nih, si akun gua udah selesai. Di sini kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah memverifikasi akun peer to profit kita adalah dengan cara mendownload atau menginstall aplikasinya dulu. Caranya di sini ya. Kita klik aja yang ini, unduh atau install. Kemudian abis itu di sini bakal muncul tampilan kayak gini ya, yang dimana kita diminta untuk mendownload aplikasinya sesuai dengan perangkat yang kita punya. Di sini kalau misalkan kalian pakai komputer atau Windows, kalian bisa download yang ini ya, Peer-to-Profit untuk Windows. Kemudian yang di bawahnya untuk pengguna Android bisa download di sini. Kemudian di bawahnya banyak juga ya, bisa disesuaikan dengan perangkat kalian masing-masing. Pokoknya di sini ada buat Linux, ada buat Mac OS dan macam-macam. Nah, di sini karena gua menggunakan komputer ataupun Windows, jadi di sini gua bakalan mendownload untuk versi Windows-nya dengan cara klik yang ini ya, Peer-to-Profit untuk Windows. Ini gua klik mengunduh di sini, maka dia sedang mendownload ya di sini. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, di sini udah jadi. Gua buka dulu, ini dia Peer-to-Profit-nya. Situ gua pindahin dulu, gua pindahin ke sini si softwarenya. Gua bikin folder baru Peer-to-Profit. Kemudian habis itu sini gua buka, gua pastein si Peer-to-Profit tadi. Kemudian di sini kita ekstrak dulu filenya yang udah kita download tadi. Kita ekstrak di folder yang baru kita buat. Ekstrak here.
Oke, selesai. Abis itu kemudian di sini kita install dulu aplikasinya atau softwarenya yang udah kita download dari si web peer to profit tadi. Kemudian di sini klik setup. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik next aja. Abis itu klik next lagi seperti biasa. Nah, abis itu di sini kita tinggal klik install aja ya, teman-teman. Nah, kemudian abis itu setelah proses instalasinya selesai, di sini kita tinggal klik finish aja. Nah, setelah kita beres klik finish, kita langsung cari aja aplikasinya di komputer atau di laptop kita yang udah kita install. Nah, ini dia ya, ada di sini. Kemudian di sini kita buka aja peer to profitnya aplikasinya. Kemudian di sini ini sebenarnya udah terkoneksi ya, karena gue sebelumnya udah pernah install, jadi dia udah terkoneksi dengan alamat email gue sebelumnya yang udah gue daftarin di sini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali install, itu biasanya di sini tuh emailnya masih kosong. Nah, jadi buat kalian di sini di bagian kolom email ini, kalian langsung masukin aja alamat email yang udah kalian daftarin di akun peer to profit kalian tadi. Misalkan tadi kan gue daftarnya pakai email sterus119. Nah, kemudian di sini gue juga di situ daftarin pakai email tersebut ya, sterus119@gmail.com. Nah, jadi di aplikasi peer to profit ini alamat emailnya yang kalian masukin di sini harus sama dengan alamat email yang udah kalian daftarin di webnya yang ada di sini tadi. Kemudian abis itu setelah kalian masukin alamat email, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah tinggal klik start aja di sini. Maka dia nanti akan muncul tulisan kayak gini ya, starting waiting konfigurasi. Nah, dan akhirnya udah beres ya, di sini udah ada tulisannya working. Nih, kita buka lagi. Tuh, ada working peer ID 114218024138. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh caranya gampang banget. Setelah install, terus kemudian kalian tinggal klik start, ya udah, habis itu kalian tinggal diemin aja, biarin aja. Nanti urusan sewa menyewa jaringan itu udah diurus sama peertoprofit.com-nya. Jadi di sini sekalipun ini aplikasinya kita close, dia tetap jalan di balik layar ya, teman-teman. Kayak misalkan ini ya, tadi kan udah gua close ini. Terus kemudian kita buka lagi aplikasinya. Dan ini dia masih jalan ya. Selama di sini kita belum klik stop di sini, dia bakalan terus jalan dan terkoneksi ke peer to profit ini. Jadi ini gua close lagi aja. Kemudian buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, berapa sih biasanya pendapatan yang bisa kita dapat dari peertoprofit.com ini?" Nah, di sini sih ditulis untuk pendapatan rata-rata penghasilan kita yang bisa kita dapat di sini adalah mulai dari yang terkecil adalah $2 dan yang paling gede itu adalah $1000 gitu. Ini apabila kita nonstop mengonkan atau menghidupkan jaringan peertoprofit.com ini melalui aplikasi yang udah kita install tadi. Jadi di sini makin banyak orang yang pakai jaringan kita ini atau yang menyewa jaringan kita, makin besar pendapatan yang kita dapat. Dan sebaliknya, sekalipun kita nyalain aplikasinya terus-menerus tapi ternyata yang nyewanya lagi sepi atau lagi kosong, nggak ada penyewa yang lagi ngonekin internetnya ke jaringan kita, maka pendapatan kita juga kecil. Jadi besar kecilnya ini tergantung berapa banyak penyewa yang terkoneksi ke jaringan kita tadi yang udah dikonekin di peer to profit ini. Dan kemudian kalau misalkan untuk pendapatannya itu kemana, Bang? Nah, untuk pendapatannya itu kita bisa lihat di kolom pembayaran sini ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini akan diupdate setiap harinya dan setiap bulannya apabila si jaringan kita ini udah banyak yang make, dan semuanya ini akan muncul di sini, ditampilkan di sini. Jadi pendapatan kita itu macam-macam ya. Di sini dari menyewa proxy kita bisa dapat pendapatan, kemudian di sini kita juga bisa dapat pendapatan dari hasil referral kita. Jadi ada dua pendapatan di sini, dan ini adalah total pendapatan atau keseluruhan yang kita dapat dari hasil menyewakan proxy dan juga dari hasil mengumpulkan referral gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa dapat dua income ya, dua jenis income dari si peertoprofit.com ini. Jadi income yang pertama itu adalah dari hasil menyewakan si jaringan kita melalui peertoprofit ini, dan yang kemudian yang kedua adalah dari hasil berbagi referral gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apabila si saldo kita udah mencukupi di sini dan kemudian kita mau melakukan withdraw atau menarik saldonya, itu caranya gimana, Bang? Dan kemudian untuk mencairkannya itu menggunakan apa aja sih, Bang? Nah, di sini untuk caranya kita scroll ke bawah ya. Nah, untuk cara mencairkan saldonya di sini kita bisa pakai electronic wallet uang real ya, seperti Kiwi, YoMoney, Payeer. Kemudian bisa pakai kartu bank juga di sini, bisa pakai web money juga, dan bisa juga dicairkan pakai electronic wallet cryptocurrency. Kayak misalkan di bawah ya ada, bisa pakai USDC, bisa pakai Litecoin,
Monera, bisa pakai Tether, bisa pakai Bitcoin Cash juga dan lain-lain. Bahkan ada pilihan untuk Ethereum dan Bitcoin juga di sini. Jadi di sini untuk metode pencairannya itu cukup lengkap pilihannya ya. Mulai dari uang konvensional dan juga uang kripto di sini udah disupport sama mereka. Tapi di sini perlu diperhatikan ya, untuk batas minimum pencairannya itu berbeda-beda tiap electronic walletnya. Misalkan di sini kalau misalkan kalian mau mencairkan pakai Litecoin itu hanya dengan $2 aja kalian udah bisa langsung tarik atau withdraw ya. Tapi kalau misalkan pakai Ethereum itu minimal pencairannya lebih tinggi lagi di sini, $230 untuk payoutnya, dan untuk Bitcoin yang paling gede di sini $300. Jadi buat kalian yang mau payout atau request withdraw pakai Bitcoin itu minimal saldo kalian di sini harus ada di atas 4 juta atau 5 jutaan baru kalian bisa klik payout. Nah buat kalian yang receh-recehan, kalian bisa langsung request aja pakai Litecoin ya di sini, karena di Litecoin ini kalian bisa mencairkannya hanya dengan $2 aja. Nah untuk mencairkan pakai crypto ini minimal kalian udah mempunyai electronic wallet ya, seperti di Indodax, toko kripto, ataupun Pintu dan juga Trust Wallet gitu. Nah kalau gua pribadi itu electronic walletnya gua pakai Indodax ya teman-teman. Nah buat kalian yang belum tahu cara bikin electronic wallet di Indodax, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini nih. Cara membuat akun Indodax. Jadi di sini untuk batas penarikannya juga ringan banget ya, nggak mesti gede-gede banget kalian ngumpulinnya. $2 pun kalian udah bisa langsung payout dan withdraw ke electronic wallet yang kalian punya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Oh ya sebelumnya buat kalian yang mau ikutan atau mau join di website ini untuk mulai mengumpulkan dolar atau menghasilkan uang, pastiin dulu internet yang kalian pakai di sini adalah internet WiFi kalian ya. Nah kenapa harus ke WiFi? Karena kalau misalkan kalian pakai paket data itu kemungkinan jaringannya bakalan lebih lambat dan paket data kalian bakalan cepet habis. Karena di sini kan kita menyewain jaringan internet kita ya, otomatis bandwidth atau jaringan yang kita miliki itu dibagi sama si peer to profit ini. Buat kalian yang pakai paket data, ini gua nggak nyaranin ya di sini karena paket data kalian itu pasti bakalan jadi boros nantinya. Tapi ini sangat direkomendasiin buat kalian yang pakai WiFi di rumah. Karena untuk WiFi kan kita nggak ada batasan kuotanya, kita cuma ada batasan kecepatan aja tanpa ada batasan kuota. Nah, sedangkan untuk paket data itu kita pasti memiliki batasan kuota. Nah, kalau si kuota kita habis, maka jaringan kita juga akan putus di sini dan berhenti untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kekurangannya pakai paket data itu gitu ya. Selain dari ada batasan, kemudian paket data yang kita miliki juga nanti bakalan jadi cepat habis. Nah gitu ya, jadi cara ini tuh gue rekomendasiin lebih cocok untuk kalian yang mempunyai atau memiliki jaringan WiFi di rumah. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian yang punya jaringan WiFi nganggur di rumah, kalian bisa langsung manfaatin aja dengan menyewain jaringan WiFi kalian ke peer to profit ini untuk menghasilkan profit tambahan dari internet. Oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara sharing jaringan internet kita melalui peertoprofit.com. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!